Ngap aja. Halo aja. Welcome to the stream. Nama aku Fajar Lipaena. Nama aku Fajar Lipaena. Senang bertemu dengan kalian. Hari ini aku ultah ya. Oke, mungkin kalian berpikir kayak, oh ya, aku sekarang handcam. Anjay, halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai acara ultah kita, anjay. Oh, bentar, bentar, bentar. Itu ada sedikit itu tuh. Anjay, halo Tuarse, welcome to the stream. Anjay, HBD, HBD, yoi. Oke, mungkin kalian berpikir gitu kayak, kenapa ultahku gak kayak VTuber-VTuber lain gitu. VTuber-VTuber lain itu kayak ngundang-ngundang VTuber lain gitu kan ke streamnya. Dan kayak HBD-nya meriah banget gitu. Kayak pasti ada sesuatu yang menarik, sesuatu apa aja gitu yang menarik, dan kayak aku ngundang VTuber ini, aku ngundang VTuber ini gitu. Tapi kok di aku nggak oke gini, aku nggak sih tahu kenapa aku kayak gitu. Pertama, aku lupa kalau sekarang aku ulang tahun. Jujur aja, aku sekarang lupa kalau aku sekarang ulang tahun. Aku tadi pagi aku sibuk berangkat kerja, lihat HP tiba-tiba ada, oh tumben nih ada notifikasi Google Assistant gitu. Aku lihat ulang tahun Fajar gitu, yang ngasih ucapan ulang tahun pertama itu Google Assistant yang ngasih ucapan ulang tahun pertama ke aku. Aku jujur aja, aku lupa kalau sekarang aku ulang tahun sebenarnya. Ultah diingetin Google, iya makanya. Aku lupa kalau sekarang aku ultah. Kalau bukan karena Google, aku kayak, hah, sekarang aku ultah. Gak salah Google, aku bilang gitu pas aku lihat tanggalnya. Oh iya, deh sekarang aku ultah. Aku lupa kalau ultahku 22 Maret anjir. Dan oke, alasan kedua kenapa ulang tahunku gak meriah, pertama gak ada duit. Kedua, aku cuma kenal sedikit doang sama VTuber-VTuber. Dan aku juga bukan VTuber gede yang setiap setiap ada kayak anniversary. Jujur aja, ini sebenarnya anniversaryku juga. Ini sebenarnya anniversaryku juga. Soalnya ultah sama anniversaryku itu barengan. Jadi kayak gak ada apa? Gak ada gimana ya? Gak ada sesuatu yang meriah. Harusnya ada sesuatu yang meriah, tapi sekarang gak ada. Dan aku gimana ya? Aku gak tahu bikin meriahnya gitu game. Aku sebenarnya bisa aja aku kayak ngundang VTuber lain gitu, tapi kayak, well, pertama aku takut ngebikin mereka annoying, takutnya. Sebenarnya silakan aja, tapi aku karena kayak orangnya polite, aku orangnya sopan banget gitu. Well, meski bukan sopan sih, lebih ke malu aku. Soalnya gini. Pertama, aku bukan VTuber yang tersohor. Aku bukan VTuber yang punya nama. Aku bukan VTuber yang dimana kayak orang tahu gitu. Setiap kamu tahu ini gak? Enggak gitu. Aku bukan VTuber yang bukan gimana ya? Enggak cukup dikenal sama orang gitu. Aku di antara VTuber Indonesia yang aktif, mungkin aku yang paling lambat gini apa? Yang paling lambat progresnya. Mungkin itu ya. Well ya, aku enjoy sama hal-hal beginian. Aku enjoy selagi ada yang nonton, aku enjoy. Selagi ada yang bisa aku ajak ngobrol di stream, aku enjoy. Apa aku akan pensiun ke depannya? Bisa jadi, aku nggak tahu. Who knows? Aku sekarang lagi ngecoba buat produktif sedikit demi sedikit. Aku hidupin kembang api di dalam kamarmu biar meriah jar anjing sumpah dah. Kebakaran aku anjir. Dan sekarang aku gak nyiapin kue. Aku nyiapin kue tapi bukan kue yang gede. Bukan kue yang gede tapi nanti kuenya kita belakangan. Bisa belakangan lah kita kuenya gitu. Tapi kalau untuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku di sini ada berapa snack? Itu aku punya ini dua, ini bekas lungsuran kemarin, aku sampingin dulu. Ini aku baru beli tadi dan ini dibuatin sama ibuku karena sekarang ultah. Aku dibuatin kolak sama ibuku gitu. Aku sampingin dulu. Aku gak ada yang meriah. Aku jujur aja, aku ulang tahun itu hampir gak pernah dirayain aku.
Cek DC coba. Iya kah? Bentar-bentar. Halo Yuki, bentar-bentar. Bentar-bentar audionya gak masuk. Bede, bede, bede. Anjay, makasih Yuki. Udah makin tua, Anjir. nah, ya Iya, kan? makin makin tua 120 tahun sekarang umurku. Makin tua, makin tua, anjay. Makin nambah umur, makin serius kehidupanku, anjay. Makin Aku miris. belum siap sama kehidupan yang terlalu serius ini. Aku pengen terlalu santai itu. Aku pengen balik ke tahun-tahun aku masih bocil gitu. Widih. 118 tahun, 115 tahun itu aku seneng ya. Aku lebih seneng di ini, di apa? Di umur-umur segitu aku. Widih. Ya. Yeah. Aku lebih Ya udah THR. aku lebih suka THR mana? THR, THR udah lewat. Kalau aku Belum. hanya selamat hari menetas anjir. Halo Miko, welcome. Apa deh Bang, makasih Amel anjir. Dan ya, di sini bener gak meriah. Aku gak ngundang VTuber. Ini pun aku sama si Yuki, dia yang kayak jar sini jar. Oke. Okay. Cuma ngaca punya beda doang sih. Iya, ya udah. Ini juga bentar doang juga. Jadi ya. Terima kasih Yuki, gila. Makasih banget lu ucapannya. Gila. Ya, bikin kopi pudek dulu. Anjir. Ya udah, aku. Ya udahlah. Oke. Makasih ucapannya ya Yuki. Oke, itu dari ucapan si Yuki ya. Itu dari si Yuki, Yuki Asame. Aku jujur aja, aku nggak ada nge-planning buat bikin stream. Aku jujur aja, sumpah, aku nggak ada nge-planning buat bikin birthday stream hari ini. Aku bener-bener kayak tiba-tiba aja gitu. Aku bener-bener tiba-tiba kayak, oh ya sekarang ultah gitu. Aku bener-bener speedrun. Kalian lihat thumbnailnya? Ya itu thumbnailnya aku baru bikin tadi siang dan baru selesai tadi. Tadi bener-bener tadi. Aku bener-bener baru selesai tadi. Aku bener-bener baru selesai tadi itu bikin thumbnail. Dan aku benar-benar ngeras kayak astaga ini gimana ini selesai gak hari ini. Makanya aku bikin thumbnailnya itu sesimpel mungkin. Soalnya aku gak siap. Aku untuk awal-awal aku bakal makan snack dulu aja ya. Aku ada kue, ada kue. Nanti kue itu di bagian belakang, slow aja. Sabar, kuenya di itu, itu gambar sendiri. Iya, itu thumbnailnya itu aku gambar sendiri. Dan itu aku bikinnya tadi siang. Aku benar-benar ngeras itu. Aku benar-benar kayak sebenarnya jujur aja, gambar begitu sebenarnya sekitar 4 jam sebenarnya selesai sih. Cuman karena aku gampang ke distract, aku gampang banget ke distract loh. Aku kalau gambar itu kayak aku nih gambarnya, buka YouTube. Buka YouTube awalnya buat nyari tutorial gitu. Contoh kayak mau nyari tutorial buat coloring gitu. Tiba-tiba malah ketemu video bagus, ku tonton ke distract lah aku gitu. Gitu biasanya aku. Oh ya, ini buat kalian. Ah, tanganku gimana ya? Maaf ya, tanganku gak sesuai harapan kalian. Tanganku tipikal anak desa. Kayak kering gak sih ini? Ya gitulah. Kita nyantai-nyantai dulu di sini untuk mari kita aku mau ngomongin kayak wishku untuk tujuanku untuk kedepannya juga. Yang penting punya tangan bang, yoi. Aku pengen ngomongin tentang tujuanku kedepannya, jujur ya. Untuk kedepannya jujur aja aku ada banyak planning sebenarnya. Pertama aku pengen nge-push di bagian short. Aku pengen nge-push video-video pendek itu kayak short, video TikTok. Aku pengen bikin lebih banyak kayak begituan. Dan kedua, aku mau streaming di Twitch. Jadi gak double stream, aku gak double stream. Tapi mungkin kemungkinan aku bakal double stream. Tapi aku gak bakal double stream. Soalnya aku pengen nyari ini. Aku pengen nyari audiens luar juga. Jadi kayak di YouTube aku pengen fokusin ke audiens Indo. Terus di Twitch aku pengen
nyari audiens luar. Jadi aku kalau di Twitch aku bakal pakai full IN gitu. Buat kalian yang pengen mampir ke Twitchku silakan. Aku rencananya besok atau lusa, lusa kalau salah, lusa aku bakal live streaming di Twitch. Dan ya, moga-moga lancar. Dan ini juga untuk jadwalnya, aku ini baru baru ini aja ya. Ini baru rencananya aja. Ini nggak tahu kapan. Untuk sekarang aku stream di Twitch pas hari libur aja. Jadi nggak setiap hari. Jadi nggak setiap hari ini aku stream, setiap hari ini aku stream. Nggak nentu. Selama libur aku bakal stream di Twitch. Itu pun hari liburnya itu aku ada waktu kosong. Kemarin aku libur, cuman hari liburnya itu aku kepake sama hal sesuatu. Jadi kayak ada urusan diri live, jadi kayak gak bisa ini. Gak bisa stream di Twitch dulu. Meskipun aku pengen sebenarnya stream di Twitch, cuman gak ada waktu. Dan ini juga untuk kedepannya aku pengen jadwalku stream di Twitch itu kayak gini. Sekarang stream di YouTube, terus besok di Twitch, setelahnya YouTube, terus Twitch YouTube kayak gitu rencananya. Itu baru rencana tapi aku gak tahu nanti untuk ini apa, untuk jadwal pastinya. Mungkin kayak aku bakal Senin sampai Jumat aku bakal stream di Senin sampai Jumat aku bakal stream di YouTube, terus Sabtu Minggu aku stream di Twitch. Mungkin kayak gitu, aku gak tahu juga. Atau mungkin hari-hari tertentu aku bakal stream di Twitch, terus sisanya aku bakal stream di YouTube. Mungkin kayak gitu, aku gak tahu. Lihat aja sih nanti. Aku masih belum nentuin jadwalku stream di YouTube sih. Di Twitch maksudnya. Aku belum nentuin. Sama ini juga. Aku masih ada planningan yang lain, contoh kayak bikin konten. Aku rencananya mau bikin konten kayak commentary gitu. Aku pengen jujur aja, aku pengen bikin ini sebenarnya. Pengen bikin channel. Aku punya sekitar aku punya 3 channel. Aku punya 3 channel yang 3 duanya ini aku enggak aku pakai untuk sekarang. Jadi aku ada satu channel yang satunya itu untuk aku biasanya kayak aku ada live streaming, ada urusan sama ini apa? Stream gabut atau stream yang berhubungan sama real life, aku bakal stream di sana. Namanya nama channelku _dek kalau enggak salah. Ada kok di itu, cuman aku enggak nyaranin buat kalian buat subscribe karena itu enggak aktif. Aku di sana cuma streaming 2 kali aja di sana. 2 kali ya? 2 kali 3 kali? Lupa aku, 3 kali kalau salah. Dan untuk yang satunya aku di Tepociu itu aku di sana lebih aktif daripada yang di Kadek. Soalnya yang di channel Tepoci itu aku upload ini, aku upload meme buatanku sendiri. Jadi ya aku juga nge-shit post juga aku. Nah, nanti gini, rencananya itu nanti aku mau bikin channel buat review anime sama review game lah nanti. Rencananya. Tapi aku masih belum yakin. Tapi itu baru rencananya aja. Aku rencananya baru mau bikin ya, tentang review anime sama review ini, review game. Bisa aja nanti kayak channel tentang yang lain gitu. Tapi nanti aku ini rencana, baru rencana juga. Ini baru rencana. Ini semua yang aku bilang ini baru rencana aja ya. Sama ini. Atau nanti aku bakal bikin ini aja apa? Yang Teh Poci itu aku rencananya aku mau bikin jadi kayak highlight dari stream di Twitchku. Dan jadi kayak aku stream di Twitch, aku edit, nanti aku post di channelku yang Teh Poci itu. Nah, kayak gitu. Aku rencananya kayak gitu. Nah, itu ada dua, itu baru dua ini. Itu baru dua rencana untuk channel kedua aku nanti yang Tepoci. Tapi untuk channel yang Kadek aku masih belum rencanain. Tapi bisa aja nanti aku stream yang berhubungan sama real life di sana, kayak face reveal mungkin suatu saat, nggak tahu juga. Tapi itu kemungkinan kecil ya. Ini itu baru kemungkinan kecil aja. Untuk face reveal itu baru kemungkinan kecil aja. Jadi nggak tahu. Sama apa lagi ya? Untuk rencananya apa lagi ya kurang?
Makanya mungkin untuk segitu. Ah ya ini nih. Untuk rencananya. Sisa rencananya. Aku pengen masuk agensi. Aku rencana kedepannya ikut audisi VTuber. Agensi gitu. Aku rencana mau ikut agensi. Kenapa aku mau ini? Mungkin orang bilang kenapa gak indie aja gitu. Lebih bebas daripada agensi. Pertama, aku gak bisa ngatur diriku sendiri. Aku kalau mau lebih produktif harus ada yang ngatur aku. Itu aku gak bisa ngatur diriku sendiri. Kalau aku ngatur diriku sendiri, aku bakal kayak alah, sekarang enggak gitu. Aku pasti kututunda. Dan itu jeleknya. Aku nge-manage diriku sendiri kayak ya udah suka-suka aku gitu. Sekarang stream atau sekarang enggak gitu. Dan kalaupun kalau aku masuk agensi itu ada yang ngatur dan itu kayak udah kayak dibilang kayak ini udah kewajiban. Kalau untuk sekarang aku streaming VTuber itu aku gak nyari buat profit, aku gak ada tujuan tertentu, gak ada tujuan. Jadi kayak aku sekarang streaming cuma buat have fun aja. Aku pengen kayak udah aku pengen kalau aku stream ya udah aku pengen stream, kalau enggak ya udah gitu, cuma buat hobi aja. Jadi aku gak nge-push diriku buat oh harus streaming hari ini gitu, hari ini harus streaming kayak gini terus bikin konten kayak gini. Tapi aku bakal bilang jadi VTuber untuk sekarang aku cuma pengen have fun aja. Aku pengen kayak nyari teman, aku pengen hobi aja. Aku butuh hobi dan ini hobiku sekarang, bikin konten, live streaming, entertain orang, meskipun yang orang yang nontonku sekitar 1-2 orang, meskipun sebegitu aku tetap enjoy selama ada yang nonton juga. Dan kenapa kayak kok milih agensi? Dan mungkin orang bakal mikir kayak aku bakal masuk agensi mana gitu. Untuk yang itu mungkin aku gak tahu ya. Aku bisa aja kayak masuk ke Mahapanca suatu saat, aku gak tahu, who knows kalau keterima. Moga-moga. Dan juga mungkin kayak ini juga. Mungkin masuk Holostar gitu. Bukan Hololive ya, bukan Hololive. Hololive bukan buat cewek itu. Hololive bukan buat cewek, jangan. Aku bukan bencong aku. Jadi mungkin Holostar, kalau Niji Sanji enggak tertarik kayaknya. Tapi jujur aja, aku tahun lalu aku ikutan audisi Niji Sanji dan untungnya enggak keterima. Karena sekarang awal Niji Sanji sekarang kan udah bobrok gitu, jadi kayak aku enggak sekarang udah agak tertarik masuk Niji Sanji lagi. Nah, sebenarnya ada dua dream agency yang pengen banget aku masukin gitu. Dua dream agency, benar-benar kayak ini kalau aku berhasil masuk ke sini tuh kayak benar-benar kayak mimpiku banget itu. Pertama, aku pengen masuk Visojo. Dan kemungkinannya kecil banget, aku gak pernah lihat Visojo buka rekrutmen buat VTuber atau talent baru. Mereka gak bikin, aku gak pernah lihat Visojo bikin audisi itu, audisi talent. Sama kedua, aku sedikit kurang yakin aku bakal kerekrut. Kemungkinannya 0,0001%. 0% lah. Hello, welcome to the stream. I'm sorry I cannot read your name and you can use Romaji in here. You can use English. I speak English. You can use English in here. I cannot read the Korean language now. So anyway, this is my birthday now. So welcome. You are invited here. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Aku lupa aku. Jadi kayak bentar ini webcamku. Oke. Wah. Wait. Ini webcamku ada masalah ini. Ada sesuatu yang salah ini sama webcamku, sumpah dah. Webcam
Jadi sampai mana ya tadi? Untuk ngomongin sampai mana tadi ya, Sevi Sojo ya? Wait a minute, my life today a little bit broken, so I will restart it. Wait a minute. My name is Kang Lim Choi Gamers, and I don't mean what I said earlier. It's okay. And welcome to the stream, Kang Lim. Welcome. You're invited to my birthday. And wait a minute. I'm sorry. My life 2D, my model is my model is a little bit broken now, so I will repair it. I will restart my VTube studio. This is the struggle to be a VTuber. Okay, let's see. It is working. Okay, now it's working. So, if you don't understand what I'm saying here, I will mainly use Indonesian here. So, if you don't understand, I can translate to you. If you don't understand it, feel free to ask. Okay, it's not a problem. I have other things to do, usually from morning to afternoon. Okay. Oke, okay, tadi sampai mana tadi? Visojo. Ngomongin Visojo ya kita. Kayak namanya Visojo dan aku nggak tahu. Untuk sekarang aku ngelihat kayak talent Visojo cuma kayak talent Visojo yang cowok cuma satu kan, yaitu Kuro doang gitu. Dan aku nggak tahu bakal dia bakal ngerekrut ini lagi atau enggak? Dia bakal ngerekrut orang lagi atau enggak? Aku nggak tahu. Aku benar-benar berharap banget mereka buka audisi dan atau enggak aku bakal direkrut ke sana. Aku enggak tahu. 0% sih aku bakal direkrut ke sana. Tapi itu doa terbesarku banget. Kalau enggak Visojo, Holostar, aku benar-benar pengen banget masuk ke dua agensi itu. Itu kalau aku berhasil masuk ke sana itu benar-benar kayak dream mimpi aku banget itu. Untuk agensi lokal mungkin aku bakal berharap ke Mahapanca sama apa ya yang lain gitu. Karena kemarin aku lihat kayak ada berapa audisi. Sumpah ini webcamku ada masalah apa dah? Ini webcamku ada masalah apa dah? What the fuck? Bentar. Wait a minute. Okay. What the fuck? Okay, now it's working. So, aku gak tahu bakal kerekrut atau enggak, tapi mudah-mudahan. Moga-moga, who knows. Dan sekarang udah sampai ini ya. Sekarang udah sampai pertengahan ini. Pertengahan stream dan kita siapin kue. Kuenya gak meriah, kuenya bukan kue gede. Ini bukan kue gede dan ini cuma kayak kue yang dimana... Ini kue yang aku simpen di kulkas. Sebenarnya bukan aku simpen. Ini aku nemu kuenya ini di kulkas. Bener-bener di kulkas. Jadi kayak aku nggak tahu ini masih bisa dimakan atau enggak. Dan ini dia kuenya. Dan ini lilinnya. Jujur aja, aku males beli. Sumpah ini. Astaga, aku nggak tahu ini apa lilin. Aku nggak tahu ini lilinnya bakal nempel di sini atau enggak. Aku nggak tahu. Mari kita cari tahu aja ntar. Dan ini
Fun fact, ini lilin, ini harusnya lilinnya angka 1. Ini harusnya lilinnya angka 1 dan aku males beli. Aku males beli lilin. Jadi kayak ini aku punya lilin kemarin, ini kena beberapa bulan lalu kalau salah. Anaknya kakakku ulang tahun dan ngerayainnya di rumahku, dan ini bekas lilinnya, ini angka 1 awalnya. Ini awalnya angka 1, jadi kayak aduh, bentar. Astaga, ini live 2D kok kenapa sih? Sumpah, ini live 2D kok kenapa sih? Jadi kayak umur kamu umur 1 tahun beli enggak? Ini maksudnya kayak ini awalnya angka 1 karena jadi kayak ya udahlah, karena aku gak mau beli lilin lagi. Aku gak ada duit, aku belum gajian. Jadi kayak ya udah aku pakai ini aja. Ini angka 1 terus aku kayak ku potong-potong biar gak kelihatan angka satunya, meskipun masih mirip sih sebenarnya angka 1. Jadi kayak ya udah aku tancepin di sini. Aduh, bentar. Bisa gak fokus ke sana gitu? Astaga. Nah, ini. Mari kita nyalain. Mari kita nyalain. Yeay. Ya mati. Bentar-bentar aku matiin kipas dulu dah. Oke, kipasku udah mati, jadi kayak anjay, panjang umurnya, aku gak apa lagunya. Aku udah lama gak nyanyiin lagu ultah loh, jadi kayak well, selamat ulang tahun, happy birthday for me, yeay, tiup lilinnya. Harapanku apa, aku pengen jadi YouTuber gede dan keterima di agensi gede kedepannya. Aku berharap kedepannya aku pengen aku bisa keterima di Visojo atau Holostar, yeay, ya, atau Mahapanca lah, yeay. Oke, lilinnya sudah padam. Anjing, ada lilinnya di sana. Oh no, ada lilinnya. Au. Hah, lepas kau. Ah! Panas. Lilin kayak begini bisa dimakan gak sih? Enggak kan? Oke. Pot. Oke, bentar aku nyalain lagi kipasku, sumpah gerah banget loh. Oke. Aduh, oke. Oke. Potong kue. Oke, let's go potong kue sekarang. Anjay.
Anjay, let's go. Bisa gak diangkat? Anjay, let's go. Ini agak ini ya, agak kotor dikit. Anjay, let's go. Siapa yang mau nih? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Agak sedih ya, tapi semoga terkabulkan. Saya dukung kamu jadi VTuber Holostar. Oke, makasih. Aku berharap banget bisa masuk Holostar. Nanti aku ada untuk kedepannya juga aku pengen ikutan audisinya. Anjay. Itu pai susu, donat atau roti aja? Roti aja. Jelas saya lah anjay. Ya nih, yang makan nih. Ya makan nih, mau gak? Am dulu. Am anjay. Ya, bentar. Oke. Aku berharap bisa jadi talent Holostar sama atau jadi Visojo atau setidaknya aku bisa bisa jadi VTuber gede suatu saat. Apa kameranya kotor? Ya maaf, ini kameranya kamera low budget ini. Ya udah, aku am ini nih. Aku sekarang am. Kalian kalau nanya rasanya gimana ya kayak roti. Ya kayak roti. Ya rasanya kayak enak sih. Aku kenapa kalau kalian mikir kayak kenapa gak beli kue aja? Well, jujur aku gak ada duit. Maaf telat. Selamat HBD ya Bang Anjay, makasih Rex. Well, harus VTuber Bang. Gak beli, gak pengen sukses aja gitu. Aku juga pengen sukses juga. Aku juga pengen jadi sukses di dunia konten kreator, di dunia perstreameran gitu. Aku pengen sukses sesuai dengan hobiku gitu. Hobiku jadi aku jujur aja. Ah gini, aku punya cita-cita baru sekarang. Aku sekarang ada tujuan sedikit. Aku berharap kedepannya aku bisa jadi voice actor aku. Aku terinspirasi jujur ya. Aku pengen jadi voice actor, aku terinspirasi banget sama namanya. Aku terinspirasi banget sama salah satu voice actor yang dimana kayak aku terinspirasi banget dari dia. Yang dimana kayak dia nge-voice actor. Ini harusnya kalian tahu ya, harusnya kalian tahu dia voice actornya Saino sama voice actornya Jing Yuan. Harusnya kalian tahu dia. Itu dia Alejandro. Aku sumpah aku ngefans banget sama dia. Dan aku berharap aku juga bisa jadi kayak dia suatu saat. Dia VTuber, dia content creator, dia voice actor, dia streamer. Sumpah aku suka banget sama dia. Aku ngefans banget sama dia. Aku berharap kedepannya aku bisa jadi kayak dia. Aku berharap kedepannya bisa jadi, bisa kayak nge-voice acting di salah di suatu game gitu. Aku berharap kedepannya aku bisa. Ini cuma baru mimpiku aja ya. Aku berharap bisa nge-voice acting di Honkai Star Rail atau di ini dah apa atau di Genshin gitu. Aku benar-benar berharap banget bisa nge-voice acting di game tersebut. Meskipun jadi NPC, aku enggak masalah jadi NPC. Pokoknya aku kayak pengen ini, aku pengen banget nge-voice acting dan aku pengen banget jadi kayak ngemulai karirku jadi voice acting kayak gak masalah jadi NPC selama itu bisa jadi portofolioku buat jadi voice acting kayak gitu. Sukses ya harus lewat rintangan masuk mencapai cita-cita, makanya aku nah untuk itu aku sekarang aku masih belum tahu aku untuk karir ini untuk memulai karir voice actingnya ini aku bingung harus gimana. Aku harus mulai dari mana kayak gitu. Aku dapetin portofolionya itu dari mana? Mungkin kayak aku bisa aja aku kayak posting ini apa? Posting video tentang kayak
tentang voice acting mungkin bisa jadi, atau kayak aku ngedubbing sesuatu bisa aja gitu. Aku pokoknya aku benar-benar pengen banget jadi kayak voice acting, masuk ke dunia voice acting gitu. Kayak aku jujur aja, aku kalau voice acting depan publik aku emang nggak pede, tapi kalau umpamanya aku dalam ruangan ya, aku dalam ruangan dan aku di sana kayak disuruh kayak secara ngeluarin semua effortku untuk voice acting, aku benar-benar bakal mau. Halo Bang, halo Karen, welcome to the stream. Ya udah, dari sekarang tingkatin skill voice actingmu. Beli, yoi. Beli siapa? Itu Beli, kata Beli itu dari Bali, dan di mana Beli itu artinya kakak, buat menyebut kakak lah kurang lebih. Kayak kak gitu. Enggak spesifik ke kakak. Kakak kandung atau kakak gimana? Pokoknya kayak nyebut yang orang muda yang lebih tua lah, yang lebih tua darimu kayak gitulah. Biasanya bisa dikonotasikan sebagai kayak nyebut kakak sih. Kayak gimana ya? Kayak ini loh, kayak bro, kayak gitu loh. Nah, gitu. Aku berharapnya kayak gitu. At least aku pengen banget jadi NPC gitu di game Honkai atau Genshin gitu. Aku enggak tahu bakal kewujud, tapi moga-moga kewujud. Aku bener-bener kayak, damn, aku bener pengen banget gitu. Sebenarnya ada banyak. ABD Pajar, halo Kis. Kisumono, welcome to the stream. Buat yang nggak belum dapat kuenya, ini kuenya. Maaf ya, kuenya kecil, aku soalnya miskin. aku gak ada duit untuk beli ini. Aja ya. Beli siapa? Temanku juga dong, Kirana namanya. Beli, halo Kirana, welcome. Halo Kirana. ABD stream paling sederhana. Coba sebutin VTuber dengan birthday stream paling sederhana dah. Siapa? Mungkin ada di luar sana, tapi ya nggak banyak. Kalau biasanya kalau VTuber bikin birthday stream itu pasti kayak meriah semua gitu. Benar-benar meriah, kayak wah aku bikin undangan kayak gini, undangan ke VTuber ini, undangan VTuber itu. Sebenarnya nggak masalah. Lakan aja kalau bikin kayak undang-undang VTuber gitu. Cuman aku pribadi, aku gak gimana, aku pengen sebenarnya, cuman aku belum ada nama. Jadi kayak kalau aku ngundang orang, lah ini orang siapa gitu. Aku takutnya orang mikir kayak gitu, jadi kayak ya udah aku gak ngundang siapa-siapa gitu. Itu buat mimpi besarnya, minimal buat sekarang jadi voice acting di game Indo dulu. Ya, aku juga mikir kayak gitu. Aku pengen kayak setidaknya aku bisa voice acting di game indie Indo lah. Di game kecil dulu lah. Bisa jadi portofolio gitu. Biar bisa jadi portofolio. Ada teman Kiryu, Niko, Nalan kamu lupakan. Iya, makanya ada mereka. Aku gak bakal lupa sama teman-temanku. Kiryu, Zulia, Miko, Finn, Amu, Dimax, Agatha. Sama teman-temanku yang lain itu sumpah. Aku juga makasih sama mereka sih, udah kayak mau apa sama aku sampai sekarang gitu. Tapi ya gini apa, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Contoh kayak si Miko dengan waktu yang dekat ini dia bakal ke Jepang dan tentu saja dia bakal sukses. Semangat Mik. Bakal jadi orang sukses itu. Aku juga pengen jadi orang sukses sebenarnya. Ya nanti kalau umpamanya aku sukses juga, aku bakal gak bakal ini sih, gak bakal lupa sama mereka.
Aku jujur aja, jangankan sama sama ini dah, jangankan sama temen dah, temen yang sekarang masih temen dah, temenan dah. Aku temenan temen yang udah gak pernah sama kontakan sama sama aku lagi sekarang juga udah ini masih ku inget anjir. Aku malah kangen sama dia. Anjir, thank you Bli. Lu jadi sukses juga kok anjir, amin. Nah, sungkar. Aku boleh nyebut namanya gak sih? Tapi aku kangen sama dia sih. Aku sebenarnya banyak punya teman kayak dulu, kayak aku kangen banget sama dia. Aku berharap bisa bisa nongkrong lagi itu sama dia gitu. Contoh kayak aku sebut aja dah namanya, kayak Rendoy, Jarwo, Palpian, Karik, Parmin, kayak gitu. Aku berharap bisa ngumpul lagi gitu sama mereka. Soalnya gimana? Aku seru, aku suka sama mereka. Aku masih ingat sama mereka. Terbang ke Jepang gajinya gede, makanya banyak orang Indo ke Jepang. Iya. Sama orang-orang kan kerja juga kan. Tapi ya kerja di Jepang juga gak gampang gitu loh. Iku juga semangat buat nyari kerja Jepangnya, untuk kerja di Jepangnya. Aku ya doain aja dah, moga aku kedepannya nanti aku bakal ini, naskahnya udah ada untuk audisi Eurostar, naskahnya udah ada, nanti tinggal audisi aja. Tahapnya apa aja aku gak bisa kasih tahu, rahasia. Aku gak bisa kasih tahapannya. Doain aja moga aku keterima di Holostar aja gitu. Holostar nanti kan bisa aku ke Jepang gitu kalau dipanggil. Moga-moga. Nanti kita meet up mic aja ya. Mari berharap. Oke, kita sampingkan ini dulu. Aku masih ada satu makanan lain sebenarnya. Aku buang ini dulu aja. Nah. aku ada snack anjay. Ini aku gak tahu snack apa. Kerupuk yang di kerupuk disambelin kayaknya. Kerupuk disambelin dan aku tentu saja pedas. Ah. Dan ini ada kolak juga. Dibuatnya sama ibuku tadi. Ini juga kalau di real life pun juga ya. Di real life pun juga aku jarang banget dirayain ultahku. Baru sadar, parah. Keyboardnya kebalik, iya kah? Enggak, Pak. Ini WSD. Panah keyboardnya kebalik. Yang mana? Enggak. Itu bentuknya roket itu. Kalau umpamanya ada yang aneh, jangan salahin aku, salahin Hamu. Dia yang ngasih aku keyboardnya. Enggak kebalik, ini modelnya roket. Itu yang di belakang itu kayak apinya itu, kayak sayapnya, kurang jelas. Ya, begitulah. Oke, ntar juga aku gini, apa? Aku rencananya abis ini aku pengen kayak stream ini apa? Stream bukan restream ya, tapi ini aku bakal jadi satu streamnya dan bakal gaming special birthday, let's go. Itu baru rencana sih, ntar sih kayaknya aku gak tahu, pokoknya tunggu aja, aku gak tahu juga ya. Intinya Mik mau main nggak, atau siapa aja gitu? Aku mau nyari game apa yang enak buat dimainin. Pam 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 pam. Main apa enaknya? Lah ke atas malah ke bawah, gimana konsepnya? Enggak kebalik ini.
Iya, kalau di jarak jarak jauh kelihatan kayak kebalik. Dari jauh emang kelihatan kayak kebalik, tapi aslinya enggak kebalik ini. Main game, iya. Aku bakal main game sih ntar. Rencananya. Kita gini, aku bakal bikin polling dah. Kita ntar main game atau nonton nonton video reaction. Mau mau main game atau ini reaction? Aku nggak tahu. Aku juga bingung. Aku benar-benar gak ada persiapan buat hari ulang tahun aku. Aku gak bikin schedule acaranya gimana. Aku gak bikin runutan acaranya kayak gimana. Benar-benar kayak spontan aja gitu. Hari kayak apa emang kayak mungkin kayak video ini mungkin. Kayak video meme atau video YouTube, video TikTok, video Reels Instagram gitu. Aku kurang tahu. Oh ya gini, aku nanti ini di stream yang lain ya. Nanti aku ini baru rencana juga. Aku mau bikin kayak setup apa? Setup review kalian. Kalau umpamanya gini ya, kalau umpamanya kalian aku bikin kayak setup review viewer, kalian mau ini gak? Kalian mau submit setup kalian gak? Ini aku masih mikir nih, soalnya aku sebenarnya dari dulu sebenarnya pengen bikin kayak setup review. Dari dulu aku pengen banget bikin setup review. Cuman aku mikir kayak kalau bikin submit-submitan model beginian, itu pasti yang ini, yang apa? Itu pasti yang submit pasti bakal dikit banget. Pasti bakal dikit banget yang submit. Tapi kalau yang submit dikit entaran aja. Nah, makanya dari itu, makanya aku tunda-tunda terus. Sebenarnya ini ideku yang ini sebenarnya aku udah aku pikirin dari lama sebenarnya. Tapi aku masih belum berani aku realisasiin, soalnya yang masih sepi kan, viewerku masih sepi dan aku masih belum berani buat kayak bikin polling apa kayak ya begitulah. Aku bukan VTuber gede, Bang. Jadi kayak kalau bikin submit-submitan gitu percuma. Kayak Minecraft dari gambar pocong, anjir. Ya tunggu aja sih nanti aku juga masih nyari game yang bisa aku mainin apa ntar gitu. Aku juga belum tahu. Mungkin Titanfall, aku nggak tahu, mungkin nggak bakal soalnya pertama ya motion sickness anjir. Bukan, aku sih nggak motion sickness. Oh ya, aku ada satu konten satu lagi sebenarnya, bakso simulator itu ku ah itu hype nya udah lewat berapa lama anjir, sumpah dah. Aku setiap ada hype pasti lupa apa kayak lambat aku. Ojol mas, ojol emang ada di Steam, aku gak tahu. Aku pengen ini sih, aku karena sekarang aku udah ada PC dan dimana kayak sekarang aku udah bisa ini kan, aku sekarang udah bisa kayak mainin game emulator kan. Nah ini baru rencana aja, tapi aku pengen mainin Mobile Legend. Gimana? Aku lihat soalnya kayak orang mainin Mobile Legend itu kayak view-nya gede-gede. Jadi kayak well, why not? Kenapa gak aku coba aja gitu? Pakai emu. Ah iya bisa. Bisa. Ojol itu namanya Ojol Mas atau Ojol the Game. Soalnya yang aku dengar-dengar nama game-nya Ojol the Game, aku gak tahu, tapi nanti aku bakal coba dah mainin. Dan aku minta saran ke kalian, kalau aku mainin game Ojolnya itu enakan stream biasa kayak gini atau vertikal aja? Tuh kalian ngeliat tuh muka aku tuh, ha. Mampus.
Gak masalah sebenarnya tuh Dadu udah pernah ngeliat muka aku juga. Miko juga udah pernah ngeliat muka aku. Bisa repeal noh yang nanya terus tuh. Bang, mukanya mana? Gua peseripil dong, Bang, gitu. Ani. Noh. Mukaku tuh nanti kelihatan. Oh ya, kalian ada saran game enggak sih? Ada saran game enggak sih yang bisa kumainin selain Ojol the Game? Tergantung sih personality, saya kurang suka vertical stream. Soalnya halnya kayak awal-awal short gitu sih. Oh. Iya sih, tapi jujur aja. Aku entah gimana ya, aku enggak tahu ya, tapi kayak aku ngerasa vertical streamku itu kayak ngerasa aku ngerasa lebih kayak lebih sepi daripada ini. Lebih sepi daripada stream biasa. Aku soalnya kalau setiap vertical stream jujur aja ya emang. Jujur aja vertical streamnya itu kadang emang lebih banyak nge-attract ini, lebih banyak mancing viewer, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak vertical stream itu kayak lebih sepi aja rasanya kalau dari hitungan dari lifetime view-nya gitu, kayak penonton serentaknya gitu. Penonton serentaknya itu kayak lebih lama tinggal gitu di stream yang ini. Stream biasa gitu. Aku ngerasa kayak gitu, tapi aku enggak tahu juga. Nanti aku perlu riset-riset lagi sih. Aku masih perlu kayak menyesuaikan diri sama vertical stream. Aku sih juragan empang boleh. Boleh tuh. Game HP semua kan. Oh ya, ini. Menurut kalian gimana kalau aku bikin vlog gitu? Tapi jujur aja. Fajar ulang tahun Kak, happy birthday. Halo my, welcome. Makasih udah ngucapin. BTW ini kalau tadi sampai mana? Aku ngomong apa tadi? Kalau umpamanya aku bikin vlog gitu, menurut kalian gimana? Aku ini baru rencana aja ya, sekali lagi ini baru rencana aja. Aku gak tahu kapan bisa realisasi ini nih. Tapi moga-moga secepatnya dan moga-moga ada cuan-cuan buat apa? Buat merealisasikannya. Aku udah berapa duit yang aku keluarin buat live streaming atau ngekonten, jujur aja. Aku buat kalian yang gak tahu ya, aku di TikTok baruku itu. Di TikTok aku setiap upload video aku pasti ngeluarin duit setidaknya 15.000. Setiap aku upload, itulah kenapa alasanku kenapa aku jarang upload di TikTok sekarang. Karena setiap aku upload, aku pasti ngeluarin duit 15.000 satu video. Kalau kalian bertanya, buat apa tuh bang? Pertama promosi. Aku promosi. Buat promosi video aku. Soalnya kalau gak ku promosiin, aku gak yakin bakal bisa kayak nyentuh 1.000 view kayaknya. Kayak video pertama yang ku bikin, video pertama yang ku post di TikTok baruku itu tentang ini kan, Little Company kan. Itu TikTok bisa promosi bayar, bisa, dan itu murah, lebih murah daripada promosi di YouTube. Dan ini sumpah kesel banget aku sama webcamku loh. Ini anjing, sumpah jangan beli webcam ini, sumpah jelek banget dah. Kesel banget aku. Kesel banget aku sama webcamnya anjir. Tuh, kepotong-potong lagi. Gak jelas anjir.
Oh, sampai mana tadi anjir? Sampai tuh kepo ah. Apa sih masalah? Astaga, sumpah dah. Perlu dibersihin kah? Aku bersihin nih. Sumpah, bentar. Ini anjir yang kesel banget aku. Ini sumpah jangan beli webcamnya, sumpah dah anjing. Jelek banget. Sumpah jelek banget ini webcamnya. Apa sih kurang terang? Oke, udah kayaknya aku gak tahu ini bakal oke atau enggak. Aku tadi terangin kayaknya masalah pencahayaan dah kayaknya. Aku gak tahu juga. Nah, udah nih. Anjirlah. Rada ini apa? Webcamku itu kalau gak ada pencahayaan kayak night vision, serius. Gak kelihatan apa-apanya. Bakal hijau, nyet hijau. Bener-bener hijau. Eh, sumpah aku gak ngerekomendasiin sih kayak webcam Tafware. Well, kata temanku juga ini webcam murah sih, tapi jujur aja nanti aku bakal beli webcam lain lagi. Emang disaranin sama temanku ini nanti ini apa? Webcamnya ada baiknya nanti beli lagi, katanya gitu. Jadi ya aku ada rencana mau beli lagi, tapi untuk sekarang aku pengen beli mic dulu. Aku gak tahu ini kapan bisa kebelinya, tapi moga-moga bisa ini ya, bisa kebeli cepet ya. Aku gak tahu. Itu berngamuk aja. Kenselin anjir. Aku ini apa? Mungkin kalau gua pakai malah lebih bagusan capturing HP ku loh. Capturing HP ku malah lebih bagus. Capturing HP ku kayak bagus banget gitu. Ini harus ini apa? Harus terang banget anjir. Kalau mau tracking bagus ini harus terang banget, ini kayak ini aku maksimalin loh. Pencahayaanku, aku nanti gak tau bakal beli key light atau gimana, tapi kayaknya enggak, ini aja cukup menurutku. Harusnya aku pakai jas ya. Aku harusnya pakai jasku aku. Oh ya, nah gini. Aku coba tanya ke kalian ya. Kalau nanti aku gini kan, aku rencana mau bikin ini kan, aku rencananya mau bikin room tour di 2K subs. Moga-moga nyampe ya 2K subs, moga-moga nyampe langsung karo. Aku pengen bikin kayak bikin ini, bikin room tour, gimana menurut kalian? Room tour bikin room tour gitu. Jadi kayak, "Halo guys, ini room tourku anjay." Tapi tetap ya, room tour bukan house tour. Gak ada house tour. Doxing aku ntar. Room tour doang. Tapi nanti pas 2 kasus mungkin ada kemungkinan aku udah sedikit rombak ruanganku sih. Emang ada apa emang di room muang? Sebenarnya gak ada yang menarik, tapi dulu ada yang request kayak, "Bang, bikin room tour, Bang." Oh, ya udah oke, aku juga kayak tertarik juga bikin room tour. Pengen nunjukin kalian aja gitu kayak, "Oh, roomku kayak gini." Tapi tunggu aja nanti. Room tour nanti ada kemungkinan aku udah ku rombak kamarku. Well, who knows? Tunggu aja nanti. Kalau roomnya gak ada apa, mending desktop. Desktop ada apa? Ada
Ada ini. Ada Niko Niko nih. Terus ada ini, aku lupa namanya. Tapi dia waifuku nih. Apalagi? Ada kabel sama pen apa stylusku. Kue dapat di mana tuh lucu? Aku dapatnya ini aku beli di ini apa? Aku beli di event. Kalau nggak salah aku lupa harganya kalau nggak salah 5.000 kalau salah. Satunya ini 5.000 kalau salah. Satunya ini 5.000. Jadi ya udahlah aku beli aja. Nah, kalau ini kalau enggak salah harganya berapa? 30.000 kalau enggak salah 30.025. Aku lupa yang ini. Nah, ini aku belinya murah ini. Sekitar 30 atau 25 lah. Aku juga ada yang lain. Aku ada yang Rimuru. Bentar. Nah, ini. Aku ada yang Rimuru juga. Ya, kalau yang ini aku belinya 50.000 yang Rimuru. Tapi jujur aja, aku lebih suka yang Miku malah. Ini berdebu nyer, udah enggak pernah aku bersihin. Belum sempet aku bersihin. Rimuru bisa dibilang kayak Nendoroid. Ini semua jujur ya, aku kasih disclaimer, ini Nendoroid palsu. Kenapa bisa murah ya? Karena palsu. Karena palsu, itu aja. Karena ini palsu jadinya ya murah. Nah, tuh banyak tuh buat di review di store. Sebenarnya kamarku juga lumayan sih, kayak ada kayak ada gambar di bagian sana, terus ada stiker ku pasang sana, di sana ada juga, terus di bagian sana juga ada sesuatu yang nostalgia menurutku. Tapi tunggu nanti sih 2K, aku nggak tahu juga bakal ini apa, bakal bikin atau enggak. Aku gak tau bakal renovasi kayak gimana nanti. Nah, aku rencana mau ini sih. Aku rencana mau ini apa? Mau kasih kayak soundproof gitu di kamarku. Aku gak tau kapan bisa. Tapi moga-moga aja suatu saat. Aduh, itu bakal menguras modal banget kayak belum lagi beli soundproof. Busa soundproofnya gitu. Soalnya kenapa gue pengen beli soundproof? Karena pertama, biar suaraku gak kedengaran keluar. Kalau umpamanya suaraku kedengaran keluar gitu, aku pasti bakal malu banget aku. Soalnya gini apa? Aku kan depan rumahku ada kayak hiburan gitu, biliar lah kayak anggaplah biliar gitu. Jadi kayak aku kalau depan rumahku biasanya ramai, jadi kayak kalau aku teriak-teriak dikit aja pasti bakal kedengeran. Dulu pernah aku main game horor, aku teriak keras banget dan ibuku masuk terus bilang kayak suaranya kecilin, itu kasihan yang depan juga kaget, yang orang di depan rumahku juga ikutan kaget gara-gara dengerin aku kagetnya.
Dan itu aku kayak anjir, aku gak berani, aku malu keluar rumah aku. Ya. Jadi ya itulah alasan kenapa aku pengen bikin ruangan soundproof. Aku pengen bikin soundproof karena ini juga apa kayak nanti kan aku pengen ini juga apa voice acting juga kan. Pengen jadi voice actor juga. Dan tentu saja kayak banyak teriak-teriaknya juga kan. Nah, itu juga aku pengen bikin bikin ruangan aku soundproof biar aku gak kedengeran teriak-teriak sampai luar. Setidaknya meminimalisir. Setidaknya ya, setidaknya meminimalisir suaranya keluar gitu. Lapan. Kita cuma aku lihat-lihat YouTube deh. Aku gak tahu ada sesuatu yang menarik gak di YouTube. Oh, Muna live stream. Oh, sheesh. Gak ada yang sesuatu yang menarik buat di ini ya. Oh ya, aku bakal ngomongin sedikit ini dah, apa kayak aku bakal ngomongin anime sedikit dah. Warna paling gak keberatan juga gitu kayak. Aku pengen ngomongin di channel kedua aku nanti aku rencana depannya aku pengen ngomongin anime gitu. Nanti aku kayak review-review anime gitu. Anime yang aku udah tonton tapi aku gak tahu juga. Nanti aku bakal kasih pendapat jujur kok aku masih belum pengalaman buat review-review gitu tapi ya moga-moga berjalan lancar. Aku gak tahu juga, moga-moga lah. Kayak aku aku kemarin baru ini aku kemarin baru namatin Jujutsu Kaisen season 2. Aku baru namatin Jujutsu Kaisen season 2 dan menurutku gimana? Lah, bagus. Tapi kalau dibilang kayak bagus banget kayak sampai dewa kayak wah, tingkat dewa banget gitu kayak. Emang. Enggak terlalu sih kalau menurutku. Untuk adegan fight scene-nya aku lebih suka yang ini ya. Lebih suka yang season 1. Tapi animasinya tetap bagus kalau menurutku. Bye bang, gua mau pamit teruslah ya berjuang. Oke, makasih udah mampir Rex. Aku bakal main game aja kali ya. Di birthday streamnya aku. Aku pengen main apa? Apex, cuman kayak Apexnya udah aku hapus gara-gara Titanfall. Mainin Titanfall, jadi kayak damn, aku udah gak bisa main Apex gitu. Aku gak pernah nyentuh Apex. Jadi kayak, oh aku punya Titanfall, aku pengen main Titanfall, aku hapus Apex terus main Titanfall. Dan di Titanfall malah lebih parah lagi aku bener-bener lebih goblok lagi mainnya. Enggak, ini Titanfall. Enggak, aku ini apa? Aku pengen Titanfall tapi pengen mainin story-nya lagi. Jujur aja, story-nya bagus banget. Tapi multiplayer-nya bagus-bagus sebenarnya. Cuman kayak, tuh lebih parah dari Apex anjir. Aku lebih goblok di aku malah lebih goblok di Titanfall aja. Kalau multiplayernya, kalau di Apex saya oke lah, aku masih bisa hidup satu selama satu hidup masih bisa hidup lah, kayak jalan-jalan ngelut itu udah berapa menit itu, anggaplah kayak 10 menit aku masih bisa hidup di sana gitu meskipun tanpa ngekill. Kalau di Titanfall bro, kamu gak nyampe 1 menit udah mati ya. Kamu belum nyampe 1 menit
belum sampai 1 menit respon udah mati. Dan kamu enggak tahu orangnya di mana, jadi kayak kamu respon nih. 10 detik kemudian mati. Orangnya ada di atas, loncat-loncat. Peraturan main Titanfall, jangan sampai kamu nyentuh tanah, udah gitu aja. Nyentuh tanah keramat, udah. Kalau kamu nyentuh tanah, apalagi di area terbuka, itu haram. Sumpah, kamu benar-benar di Titanfall itu kayak benar-benar disuruh kayak airborne kemana-mana gitu, benar-benar kayak wall run, loncat sini, loncat sana gitu, benar-benar kayak harus movement banget, movement parah Titanfall. Dan kalau kamu sekalinya ketemu sama orang pro player, yang benar-benar pro player yang ngededikasiin hidupnya ke Titanfall gitu, bro, sumpah jangan berharap kamu bakal dapet killnya, sumpah. Aku dapat kill satu ya. Di antara semua orang di lobby. Di antara semua orang di lobby, aku cuma kill satu. Sisanya kayak dem kayak 10, 15, 20 anjir. Aku cuma satu. Itu pun aku nge-kill satu udah gila, seneng banget aku. Bener-bener anjir gila. Anjir, akhirnya aku nge-kill. Yes, let's go gitu. Kamu nge-kill satu di Titanfall itu benar-benar kayak damn, puas banget gitu. Di Apex juga sebenarnya kayak gitu juga. Kamu nge-kill satu udah kayak puas banget gitu. Tapi Titanfall, bro, kamu gak nyampe 10 menit. Kamu gak nyampe 1 menit di sana udah mati anjir. Kamu nge-aim ke depan nih, udah siap-siap kayak ada musuh di depanmu gitu. Tiba-tiba kamu mati karena ada musuh di atasmu gitu. Kita gak bisa prediksi musuhnya muncul di mana, bisa aja dari atas, bawah, kiri, kanan gitu. Movementnya kalau di Apex itu, ya movementnya di Apex juga bisa ini kan, bisa vertikal horizontal juga. Tapi kalau di ini apa? Kalau di Titanfall itu benar-benar kayak kiri kanan atas bawah, kayak benar-benar gini. Kalau ku deskripsikan pakai tangan itu kayak movement-nya kayak ini. Either skill issue atau gak emang online brutal. Pertama, aku gak tahu orangnya nge-cheat atau enggak, tapi kayaknya nge-cheat soal tapi kayaknya enggak nge-cheat, sorry. Enggak nge-cheat soalnya aku lihat di kill cam-nya itu gak ada ini. Enggak ada aim-nya normal. Jadi kayak enggak aim, bukan aimbot gitu. Emang orangnya aja yang jago. Aku main ini kan. Soalnya kalau pakai Titanfall, server Titanfall yang asli itu kayak lambat banget. Lah pasti lama ketemu apa? Ketemu match-nya pasti lama. Jadi kayak aku, ya udah aku kemarin download Northstar ini, Northstar client. Client buat Titanfall. Itu benar-benar kayak oh damn, akhirnya aku ketemu server. Pas aku masuk, gila, pro player semua anjir. Aku gak dikasih hidup selama 10 menit anjir. Aku gak dikasih hidup selama 1 menit anjir, sumpah dah. Aku baru nge-spawn nih, baru nge-spawn tiba-tiba dari belakang, baru nge-spawn tiba-tiba dari atas anjing. Aku baru nge-spawn loncat sini loncat sana tiba-tiba dari bawah gitu. Anjir. Orang juga aku pertama, aku skill issue, emang aku skill issue. Aku main Apex aja gak bisa, jangan kan Apex, Valorant aja aku tolol. Aku emang tolol main FPS aku. Kedua, aku buta arah. Sama ketiga, aimku busuk banget. Ketiga, orangnya terlalu jago. Orangnya juga terlalu tryhard. Itu kayak damn, empat-empatnya itu kayak damn. Apalagi kondisiku yang dimana kayak aku aimnya bobrok, aku goblok banget nge-aim. Buta arah, iya bener-bener kayak aku buta arahnya itu bukan karena buta arah kayak gak tahu ini timur ini gimana, tapi ya aku buta arah, aku orang, ada orang nembak gitu aku gak tahu dari mana gitu. Kalau di FPS kan ada kayak indikasi orang nembaknya dari mana gitu. Indikasi orang nembaknya ada gitu. Nah aku kayak ada orang nembak nih, oh dari belakang nih ada orang nembak, pas ku nengok belakang gak ada orang ya. Terus di mana pas
pas aku udah mati, oh anjing dia di atas bangsat gitu. Susah anjir main Titanfall, tapi kalau di single player di ini apa di campaign-nya okay lah, oke bisa aku, soalnya aku kayak NPC-nya rada tolol. Gak salah sih, makanya itu kayak ngeselin ngeselin anjir. Nengok belakang orangnya gak ada, tiba-tiba di atas. Di Titanfall itu karena saking movement-nya, indikator-indikator damage-nya kayak oh dia di belakang, pas lihat ke belakang nggak ada orangnya. Dan ini juga apa? Dan ini juga satu peraturan di ini, satu peraturan di Titanfall. Kamu kalau nembak jangan ADS, jangan pakai, jangan nge-aim. Maksudnya kayak jangan pakai scope. Kamu jangan kalau ini di mouse kan ini buat nembak, klik kiri buat nembak. Terus kalau klik kanan itu buat nge-scope. Nge-ADS. Nah, kamu jangan pernah nge-ADS di ini. Kamu jangan pernah nge-ADS di Titanfall. Soalnya kamu gak tahu kapan bakal musuhnya datang. Kalaupun kamu nge-scope itu bakal telat. Jadi kayak kamu harus benar-benar siapin klik kirimu, jangan nge-scope. Jangan nge-ADS, itu bakal lambat banget jadinya. Itu pun aku ngerasa kalau kamu nge-ADS, kamu bakal akurasimu bakal ngurang. Jadi kayak udah biasa aja nge-aim-nya. Enggak usah nge-ADS atau enggak usah nge-scope. Soalnya kamu kamu nge-aim biasa sama kamu nge-ADS itu speed-nya enggak beda jauh. Hampir sama. Kayak masih lurus aja, kamu gak nge-scope itu tembakannya masih tetap lurus kehitungnya, tapi ya yang gak lurus-lurus banget gitu juga. Kayak buat short range lah, tapi gak short-short banget, sekitar ya berapa meter nyampe lah. Tapi tetap jangan nge-ADS. Kalau jangan nge-ADS kecuali kalau musuhmu emang jauh. Tapi kalau kamu pakai braided harusnya ini. Kalau kamu pakai braided, kamu pasti kemungkinan bakal ketemu atau nyari musuh yang kamu lebih dekat gitu daripada nyari musuh yang lebih jauh. Kecuali kalau kamu pakai sniper. Nah, itu keluh kesah gini apa Titanfall. Yo sup boy, halo Izukauso, welcome to the stream. Anjir, partinya udah hampir selesai ini. Oke. Gak ada yang bisa aku omongin lagi sih sebenarnya. Stream yang tidak meriah ini, makasih banget buat kalian yang udah nonton ya. Harapanku sama semuanya udah ku ucapin semuanya, udah moga-moga terkabul ke depannya. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan makasih juga kalian udah ngadirin ulang tahunku sampai yang sekarang. Aku sekarang udah resmi 120 tahun sekarang. Jadi dadah semuanya. Aku gak tahu besok bakal stream atau gimana, tapi kayaknya harusnya stream, aku gak tahu ya, pokoknya lihat aja. Arigato beli ya, arigato juga. Berarti 21. Enggak, sekarang 120. 120 sekarang. Jadi ya, oke. Aku bakal closing, jadi nama aku aja tutup mainan. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan dadah semuanya. Nggak ngaruh juga sih.